Need a demon's call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with the perbandingan pesaing Sintayong di Grup A Piala Asia U20 2023, pelatih Surya paling menterek. Drawing Piala Asia U20 2023 telah digelar pada Rabu 26 Oktober 2022 kemarin. Hasilnya, timnas Indonesia U20 tergabung di Grup A bersama dengan Uzbekistan, Suriah, dan Irak. Grup tersebut tidak tergolong grup sulit jika dibandingkan dengan grup lainnya. Tim asuhan Sintayong diharapkan mampu melaju jauh di turnamen nanti. Meskipun begitu, pelatih asal Korea Selatan itu mesti mewaspadai polesan pelatih berpengalaman dari masing-masing tim. Lantas, bagaimana kiprah para pelatih pesaing Sintayong di Grup A Piala Asia U20 2023? Berikut perbandingan pelatih pesaing Sintayong di Grup A Piala Asia U20 2023. Pertama, Farhod Nisanov Uzbekistan U20. Nisanov merupakan pelatih kepala tim tuan rumah Uzbekistan U20. Menariknya, sang pelatih masih berusia 31 tahun. Bisa dibilang, dia merupakan pelatih termuda di antara juru taktik kontestan Piala Asia U20 2023 lain. Nisanov pernah berkarir di beberapa klub lokal Uzbekistan. Dia ditunjuk untuk Uzbekistan U20 pada Juli 2022. Timnas Uzbekistan U20 tampil cukup baik sejauh ini di bawah asuhan Nisanov. Kedua, Emad Mohamed, Irak U20. Pelatih kepala Irak U20 ini juga tergolong berusia muda. Emad Mohamed masih berusia 40 tahun. Usut punya usut, dia merupakan legenda sepak bola Irak. Emad Mohamed telah mencatatkan 81 penampilan dengan catatan 24 gol bersama timnas Irak. Dia mulai berkarir menjadi pelatih pada 2014. Awalnya, dia melatih beberapa klub lokal Irak. Emad mulai ditunjuk memimpin timnas Irak U20 pada Mei 2021. Ketiga, Mark Wote, Suriah U20. Mark Wote merupakan pelatih dengan kiprah mentereng di Grup A. Pelatih asal Belanda itu memimpin Suriah U20. Dia terhitung baru memimpin tim tersebut, yakni pada Agustus 2022. Pelatih berusia 61 tahun itu kenyang pengalaman dalam melatih sebuah tim. Dia pernah memimpin sejumlah klub Belanda, seperti FC Utrecht, RKC Waalwijk, dan juga Willem II. Wote pernah memimpin timnas Belanda U21 pada tahun 2000. Menariknya, dia juga pernah memimpin klub Liga Inggris Southampton pada 2009. Tim asuhan Wote Suriah U20 harus diwaspadai skuad Garuda Muda di Grup A Piala Asia U20 2023 nanti. Beri kode di media sosial, PSSI ingin lobby Mats Hilgers lagi. Melalui Instagram, Mats Hilgers bereaksi saat Justin Hubner memposting dirinya berseragam timnas Indonesia. Hilgers melalui komentarnya di Instagram seolah memberikan sinyal untuk bisa dinaturalisasi oleh Indonesia. Back FC20 itu memberikan emotikon mata pada postingan Justin Hubner. Mats Hilgers sejatinya sudah akan dinaturalisasi oleh PSSI pada awal 2022 lalu. Namun, kabarnya Mats Hilgers tidak direstui oleh orang tuanya, sehingga PSSI batal memasukkan namanya ke dalam daftar sang pemain yang akan dinaturalisasi. Saya menjadi saksi kalau secara pribadi, kedua pemain ini, Hilgers serta Kevin, sangat ingin bermain di timnas Indonesia. Tetapi sayangnya kedua orang tua mereka belum memberikan izin. Mohon jangan dihujat, mana tahu suatu hari pikiran orang tua mereka berubah, kata Hasani. Nyatanya Mats Hilgers mengkonfirmasi bila kabar itu kurang tepat. Dia mengaku masih terbuka untuk membela timnas Indonesia namun tidak sekarang. Saya masih terbuka untuk itu, tetapi saya baru berusia 21 tahun. Tambahnya, PSSI melalui perwakilannya Hamdan Hamedan langsung merespon kode dari Mats Hilgers di komentar postingan Justin Hubner. Kemungkinan PSSI bakal berdiskusi lagi dengan Mats Hilgers mengenai proses naturalisasinya. Bisakah kita bicara? Balas Hamdan. Namun belum ada respon lanjutan dari Mats Hilgers. Usai dikalahkan Turki, timnas Indonesia U20 healing sejenak di pantai. Seperti diketahui, timnas Indonesia U20 bertandang ke Turki untuk melakukan pemusatan latihan. Beberapa laga uji coba telah dan akan dilakoni skuad Garuda Muda. Sintayong memboyong 34 pemain ke Turki sejak tanggal 15 Oktober lalu. Rencananya timnas U20 akan melakoni beberapa laga melawan klub dan tim nasional. Pada laga uji coba pertama melawan klub Cakalikspor, Indonesia berhasil menang dengan skor 2-1. Dua gol itu dicetak oleh Ginanjar Wahyu pada menit ke-17 dan Ricky Pratama pada menit ke-85.
Sementara itu pada laga uji coba kedua, Indonesia menjajal ketangguhan timnas Turki U20. Tim asuhan Sintayong harus menelan kekalahan dengan skor tipis yakni 1-2. Di mana gol satu-satunya Garuda Nusantara dicetak oleh Doni Tri Pamungkas pada menit akhir pertandingan. Kekalahan dalam laga uji coba belum bisa dijadikan patokan 100% performa timnas Indonesia. Sintayong masih menakar racikan yang pas untuk Garuda Muda. Sementara itu pasca laga melawan Turki U20 itu, para penggawa timnas Indonesia pun memilih untuk beristirahat sejenak dari pemusatan latihan untuk sekedar refreshing. Hal ini terlihat dari unggahan story Instagram dari @marcelinoferdinand10. Beberapa pemain timnas U20 terlihat menikmati momen healing mereka di pantai. Setelah ini, tim besutan Sintayong akan melakoni 2 uji coba terakhir sebelum bertandang ke Spanyol untuk pemusatan latihan hingga 4 Desember mendatang. Pada laga uji coba terakhir, Indonesia akan melawan Moldova dalam 2 pertandingan, yaitu pada tanggal 1 dan 4 November mendatang. Selanjutnya, Indonesia akan melakukan pemusatan latihan dan menggelar laga uji coba dengan beberapa klub Eropa di Spanyol. Namun untuk lebih jelasnya, belum ada info resmi dari PSSI.